Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Selamat berjumpa kembali dengan Lucy Brahman Official. Kali ini aku arep penuruti request panjenengan sedoyo. Mau sowan ke daleme Bapa Dalang Eko Prisdianto. Kita ikuti ya apa kegiatannya beliau selama ini. Wis kuangen rek lama enggak ketemu sama Mas Eko ya. Kali ini aku ditemani sama ini Pak Irwan. Oke, kali ini sudah sampai di Trenggalek guys. Cuacanya sangat mendung sekali, hujan malam. Demi kalian semua lo guys ya, ojo lali, tetap setia di channel Mbak Lucy Brahman. Ojo mbek ndelok tok, di-subscribe, didulek-dulek sing abang-abang dulu ya. Oke, tak tunggu kalian nanti requestnya apa, silakan komen di sini ya. Matur suwun. Yo, kita jalan lagi. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki aku wis teko rumah kediamane Dalang Gondang Eko Prisdianto tulung aku guys. Ayo siap-siap kita masuk di dalam daleme Pak Eko koyo apa iki disuping guys. Iki nek tak latah tulung aku. Boyolang. Dalam Eko Prisdianto, guys. Ayo kita grebek rumahnya Pak Eko yuk. Sana. Delok. Delok mobilnya Pak Eko, guys. Mobilnya. Cip. Hardtop. Hardtop ya. Nanti kita tanya-tanya gitu. Sepeda motor guys. Unik. Pak Eko itu sudah ontel guys. Ini loh guys, sing numpak yang ngor tukus anu sayur guys. Ibu Eko iki Pak Eko. Kok yang dia montok anu peda jengki ini loh. Terus itu motor apa nang ibu juga teko karo Pak Eko. Motor anu. Aku rong dhewe montor le guys. Eh manuke uwo kaya Pak Eko ya. Iki kamar mandi guys. Halo sayang, aku sedang kangen sama kamu. Biasanya aku guys, lek tanya apa itu lo ngaku nggak ngerti arah ini, ngerti mau beri elop itu sawan. Ya Allah, rombongan masa tak tututi ya Allah. Sekarang aku tinggal kenangan guys. Suwi gak tanya apa guys. Ini elopnya Pak Eko. Terus ini kendaraannya pribadi beliau, Innova. Terus ini motor-motornya sinden Pak Eko guys. Terus ini peralatannya Pak Eko, gamelan-gamelan untuk latihan juga tempatnya Pak Eko ya. Ini kayak gini. Oke. Saiki ndayoh ditotoki Pak Eko enak ngomong apa ora guys. Yo guys ya. Ini motornya Pak Eko guys. Masa Pak Eko sentok motor kayak gini guys. Metu mburi apa ngarep ya guys? Kenapa? Assalamualaikum. Metu ngarep, metu ngarep. Pak Eko wonten. Sik, tak delok pula jaman dadi anu. Oh iya, iki Pak Eko jaman anu dadi Pak Lurah, guys. Nah, terus Pak Lurah Kendal Budur. Oh, iki lho guys, sane iki tempatnya ruang tamu beliau ne. Endi Pak Eko? Kose. Kuwi sapa kuwi? Itu Mbah Murti itu Mbah juga baik dalang itu. Dalang kondang. Dalang kondang. Sik. Pak Eko. Pak Eko. Lah kok nang ngene. Gudang sudah banyak sekali motor-motor antik Pak Eko. Niku napa mawon?
sing tak gemari memang anu. Sing ban lek sing anyar-anyar ndak adem lho, cuma sing lawas-lawas. Sekitar di lawas lawas. Barang lawas. Halo, halo guys, ini gini gambare. Sing belum tahu yo yo sik. Kau. Wah. Iwaku tas mati, Mas. Yo, lha napa? Iya wis sepuh. Iya aku hari yang mau pagi sak meneh. Ulangmu sepuh. Pas hari yang mau di bare. Oleh ki anu apa? Iwak di sepuh. Arwana mati kesetrum. Halo guys, yang belum tahu sosok beliaunya Bu Eko ini loh. Seorang ibu guru, guys. Masa bu? Bu guru kayak gitu. Di balik apa karena Mas peribahasa di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang hebat di sampingnya. Iya, Pak Eko. Ojo ngono wis rene klurus. Lebih. Di balik kesuksesan seorang suami pasti ada istri yang setia. Berarti lek suaminya ndak setia, erek suaminya ndak sukses, istri ndak setia. Apa kebalik? Iya, sing jaga Pak Eko. Sing dibalik suami yang sukses pasti ada istri yang setia. Istri yang setia. Berarti suami ini tidak sukses, istri ini tidak setia. Oh loh. Dan terus berarti dibalik suami yang istri yang ada istri yang setia. Berarti kalau seorang lelaki yang pengen sukses sekali berarti istrinya tidak cuma satu. Sebut Pak Eko yang sampai nyamari. Tidak hati. Nanti ini guys, karena kita seluama gak ngerti. Tahu sendiri tuh Pak Eko ngerti seperti itu orangnya. Nanti kita tuh rindu saat-saat kita di pentas Pak Eko. Baiknya kau senangnya ganti tak ganti. Alah, los, gak usah Pak Eko, gak usah. Kan Pak Eko ini kipareng ya Pak Eko. Saya tak jalan-jalan ke belakang. Kesehariannya ibu kayak masak di mana. Kalau di mana, kipareng ke Pak Eko. Gede ini ngelau. Sekilas aja Pak Eko. Lek pas ora corona kok lawi kok pinjere wong sapi Pak Eko. Tahu seni wae. Tahu tempe. Terong. Lho sami Pak Eko maksud dengan saya terong. Oke guys, ayo kita keliling-keliling dalamnya Pak Eko. Tadi banyak sekali koleksinya beliau sing kono tadi dekat studio tadi yo. Barang antik-antik itu boleh enggak Pak Eko nanti kalau netizen yang pengen dijual? Nah yuk, kena corona ya tak dulu. Alah, itu loh guys, ayo guys. Kita jalan-jalan, maaf ya Bu Eko. Enggak. Wah, oh bu mbak. Bu, angsek resi ama, bu singa. Alah Pak Eko guys. Ya, soal ini ngali di tempatnya santai Pak Eko tuh. Iya. Apa? Sek. Mana nah. Dulu Pak Erwan? Lihat wah. Oh ini lo putrane yang kemarin. Oh iya, ah, ini sudah yang pasti. Ah ini sudah. Putranya Pak Eko. Ambil berapa bulan? 9 bulan. Wah, mohon doa restu Mbak Sri. Lancar terus. Penggemar semuanya. Ya. Pak Eko warno apa butuh, guys? Harapannya cewek apa cowok Pak Eko? Kalau cowok di UGM di USG biar bisa meneruskan anu ya cita-citanya Mbah Kongnya gitu ya sama Mbah Buyutnya gitu ya nanti ini masuk ke mana dulu Pak Irwan ke belakang atau ke sana dulu Pak Eko. Enggak, derek wis piye wis manut. Enggak lagi ngapa-ngapa. Iya, Pak Eko, pengen tahu Pak Eko. Sini, guys. Masuk di sini, guys. Ini untuk sehariannya itu, guys. Enggak dipakai, enggak dipakai, enggak bisa. Enggak bisa. Ini lho guys, dalamnya Pak Dalang Masri guys, ora kaya omahku, njoba wis latane wong. Ini tempatnya bersantai kesuanya Bapak Bu di sini. Iya. Oh, kok ngobrol mumpeni Ibu. Dan itu jalan kabeh. Kembali ke duduk di sini. Duduk sini. Duduk sini. Ini lho Pak di ruangan ini, Pak. Nanti ini untuk ruangan apa Bu Eko ya? Di kamar, kamar tidur. Oh, kamar tidur. Apa ya pas kosan, Pak? Oh, begitu ya, Pak. Ini ruang makannya Pak Eko, guys. Wah, benar apa-apa Pak. Iya, bukan, bukan, bukan. Bukan. Apa? Kowe opo iki? Tongkol, guys. Grek. Tongkol. Aku cing kowe ra doyan kuwi. Ya, ya. 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 Ya, ya.
gitu itu latarnya wayang Mbak Lucy ora dapurnya. Iki dapurmu. Oh iya, iki dapurmu Mbak Eko. Kita ya terdampak nemen, gereh lah, gereh lah, gereh lah. Kurang ajar ini. Anu guys, memang ini tadi Mbak Lucy itu memang buat anu apa jenis bikin kagetan. Kalau saya tahu seperti ini. Tak tahu sedemikian rupa. Wes. Sudah tetap asri kayak gini Pak Eko. Namanya enggak surprise Pak Eko kalau surprise. Itu. Pak. Tapi nemen loh. Iya. Lawe gerih. Ternyata makanan kesukaan Pak Dalang. Saya punya jalan dari nenek kakek saya ini. Ini namanya Gong Dino. Oh, namanya apa? Apa istimewanya Pak Eko? Ini katanya loh, tapi saya sendiri juga cerita yang ngegong, yang pokoknya sing nabuh gong iso mureng dijumpai. Dipripeni mungkin? Enggak. Oh. Langsung dijumpai dari pengegong saya yang dulu, terus pengegong saya yang sekarang ini. Katanya ada seorang cewek yang dekat ini. Ini namanya dari kakek saya dulu dinamakan Dino. Oh, ada yang ngembani gitu Pak Eko, istilahnya. Katanya ya. Oh iya iya. Baju hijau Pak Eko. Oh, bajunya hijau. Wis pokoknya lurek ya. Oh. Saya pernah ketemu sama Bimo. Tenang? Iya. Lah, iya. Ini kemarin ini setiap surah kan ini baru dimandikan. Ini baru saya mandikan. Iya, saya ketemu sekali itu waktu pentas Pak Eko. Saat mati genset itu loh Pak Eko. Itu. Kebetulan. Oh yang ini Pak Eko. Ya, yang bertuah hanya satu Pak Eko. Pening. Tinggalnya nenek kakek saya ini. Yang bertuah hanya satu itu nggih. Namanya ini Deno. Oh Deno. Beliau itu anu kakeknya dulu juga dalam kondang guys yang namanya Mbah Murti niku sampun sudah banyak yang kenal sama beliaunya itu. Itu setingkat baraan ya Bu. Seangkatan Mbah Narto Sabdo. Jadi sebelum Mbah Anom, sebelum Mbah Mantep. Di atasnya. Oh, untuk ini ruangan mana Bu Eko? Ini tempatnya DB. Oh, kamarnya Mas DB. Ya Allah kendang. Halo Mas DB. Kita masuk ini. Ini. Ya Allah, kulo calon penerus Pak Eko. Halo Say. Itu putrane Pak Eko yang ragil itu. Sing tukang ngendang. Tapi itu juga dalang loh. Ya, ini juga bisa dalang. Oh, itu. Soalnya kesehariannya di jeping nggih ngene iki latihan wayahe. Oh, ini. Kendangnya. Kayak lagi males-malesan itu. Ini anak terunik ini. Ini wayang. Oke. Ayo Pak Hewan kendang lagi. Oke. Entar yo ada wayang juga. Lah sama lo kowe kok kula wedake di jamuran sedoyo. Sampai semua niki nggih napa kamar Pak Eko. Dulunya kamarnya JB kesini pindah lama jadi gudang. Walah gudang ya sih ini gudang. Oh itu ya gudang. Ambil lo Pak Eko. Oke. Lebar sekali. Ini baju-bajunya Bapak. Oke, baju bete. Sepatu Pak Eko. Wah, ini Pak Eko dulu saat jadi lurah ya. Pelantikan yang kedua. Pelantikan Pak Eko sebagai kepala desa Kendal Bulur yang periode kedua. Periode kedua itu tahun berapa sampai berapa? 2013. Oh iya. Sampai 2018. Nah, itu. 2013 sampai 2018. Pak Eko kepala desa Kendal Bulur periode kedua yang tadi. Dudoi penggemar pecinta montor antik, nanti tak tanyakan Pak Eko kalau ada yang berminat. Wah, ini hardtop. Tahun berapa Pak Eko? 84. Solar Pak Eko nggih? Solar. Luar biasa. Kemarin kan saya ngeliput Yohan Pak Eko tanya masalah mobil ada lho Pak Eko. Nah ini ada yang pengen gak boleh Pak Eko? Bisa lho guys, bisa dinego. Piro Pak Eko? Berapa Pak Eko? Ya biar nanti tahu. bisa nego. Ya. Nanti kalau mau kalau itu nanti ada di link ini ya, deskripsi kalau yang minat
buh tenanan buh kuyon iki nanti. Sepeda kok ngene lho guys, delok tak dereng. Ini sejarah lho ini. Sejak saya kecil ya, Bu. Sepeda iki. Nggih to? Niki sepeda iki sekolah Pak Eko. Oh, enggak. Tapi saya SMA sudah ada sepeda. Ini motor antik lho Bapak, CB. Ini modif. Oh, modif. Ini modif. Enggak CB itu. Oh, ini modif. Kalau ini harganya sampai berapa Pak Eko? Kok apa Pak Eko? Kan nanti kalau ada yang berapa? CB mesinnya tiger ini, Mbak. Tiger. Oh, kalau ini mesinnya apa Pak Eko? Grand ya? Mahal Pak Eko? Ini dulu kisaran 2-3. 2-3 juta. Terus ini, saat ini juga termasuk motor antik lho ini. Motor cekin itu. Ini nggih Pak Anu, ngeragati mulai. Ini modif kok. Bakalan. Mungkin ada rencana bisnis jual beli Pak Eko, mungkin jual motor beli beras. Lah iki lho sing mesti kudu dicuci iki. Ini Harley ya Pak Eko. Harley. Oh, apa Harley Sodor? 96 lho Pak. 8. Sedo. 8. 86. 8. Kalau tadi berapa dulu Pak? Ini umum. Makanya Pak Dalo orang kaget dari orang lagi ya. Barang-barangnya semua nombor lo lihat. Iya, enak sing pengen terus buri, Pak. Biar enggak. Mana? Iku tadi sudah apa belum? Mau wis dicolong lho. Ya wis dicolong. Itu. Sudah ini? Sudah. Oke, guys. Elektrike tinggi anu. Adikan setormu. Setor. Wah, kan tak salah didodone lho, Mbak. Lek Pak, kan bisa tuh dioperasional kan disewa kan? Yang jalan enggak ada, Mbak. Yang sing nyoba. Enggak, maksudnya yang biasanya dulu kalau kosong itu kan disewa. Lah iya, sekarang ini sengih. Pindah dulu itu. Itu geser dulu ya. Monggo Bu Eko pinarak dulu Bu Eko ngobrol-ngobrol dulu. Bu anu niki becek-becek. Wong kan mboten nonton mriki. Ini kan baru saja. Barusan kebijakannya baru. Oh, berarti juga boleh disewa, guys. Kalau Pak Eko, kalau pas Pak Eko op mboten tanggapan, boleh disewa. Ada yang pengen bareng atik-atiknya juga boleh. Sing penting cocok regone. Tadi wis tak colong keliling ke sana Pak Eko nggih. Ya ten iki lho Pak Eko. Matur sembah nuwun, saya sudah diperbolehkan ke sini pun grebek daleme Pak Eko. Tapi Pak, belum sampai di depan-depan ya, nanti kita saya yang sampai. Kecewa si satu Mas. Kenapa? Siji, Mbak. Kenapa? Ya lawuhku greng. Ora sakjane mau yo pas ana ora. Nek dilebokno lho. Namanya itu. Apa sarapan lentek kabeh. Nih lo paling benar lo Pak Eko. Kulo niku lek lan apa buasen mboten nggih kan teng yen tiyang mantu kan nemok iwa, iwa lucu ngambil nang goleng greng Pak Eko. Kulo tuh beliau ngoten niku sami mawon. Masih sporto mau. Mas kok oke Pak Eko, matur sembah nuwun Bu Eko, semoga sehat selalu, sampun dipun ganggu istirahatnya menyeka wau, kayak sukses selalu, tansah sehat. Amin. Pak Eko semangat nggih. Semangat selalu. Semangat. Sembah nuwun, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.